Ya, selamat siang. Sekarang saya akan coba ya solar panel dengan kapasitas 220 WP dengan memakai aki motor dan SCC PWM yang banyak orang pakai. Serta bebannya saya menggunakan pompa DC 12 volt ya. Pompa DC untuk pompa air kecil. Oke, kita lanjutkan dengan melihat spek untuk solar panelnya ya. Ini solar panelnya 220 WP. Kita lihat speknya ya. Nah, ini speknya ya. Seperti ini speknya. Mereknya Maison. Maison. Ya, 220 WP ya. 220 watt. Dengan 36,1 volt, 36,11 ampere. Ini kabel-kabelnya ya. Nah, ini kabel-kabelnya sudah saya sambung ke kabel hijau. Oke, kita letakkan lagi solar panelnya. Jadi kabelnya lewat sini ya. Ini kabelnya. Nah, ini aki motor dan PWM. Oke, kita lihat aki motornya seperti ini ya. Aki kecil 12 volt. Untuk motor Scoopy. Dan ini PWM-nya ya. PWM-nya seperti ini. Ini kabelnya dari solar panel ya. Menuju SCC, masuk ke input SCC. Ya, masuk ke input SCC. Jadi yang ini kabel solar panel masuk ke input SCC. Dan ini yang masuk ke aki motor. Dan saya memakai output di sini ya. Output dari SCC 12 volt. Jadi yang kabel putih ini output Nah, ini motornya ya. Motornya kecil dengan dia punya speknya seperti ini. Nah, ini motornya. Yaitu 8 watt ya motornya, 12 volt. Ya, baru kelihatan nih. DC 12 volt ya, 5 meter. Oke, langsung kita tes ya. Langsung kita tes. Kita taruh sini SCC-nya dan kita langsung tes dia punya ininya, pompanya. Oke, kita lanjut ya, kita tes langsung
selangnya sudah korong ini. Ya, sudah mengalir ya, kencang. Sudah mengalir kencang ya. Dia punya airnya lumayan deras. Jadi seperti ini. Sudah mengalir kencang ya. Ini kalau kita tarik ya pompanya. Ya ini ya, yang pompa kecil. Kita celupkan lagi. Tuh, kencang ya. Jadi membuat pompa air dengan listrik yang gratis ya, dengan solar panel 200 WP, 220 WP. Oke, sekian, terima kasih untuk sobat-sobat semuanya. Jangan lupa di subscribe dan di like, karena subscribe itu gratis. Dan di-share kepada kawan-kawan jika ingin berbagi pengetahuan. Sekian, terima kasih.